Setiap bulan Ramadan, tadarus Al-Quran adalah ibadah rutin yang dilakukan penyandang tunanetra di Medan, Sumatera Utara. Namun ada yang berbeda dengan tadarus Al-Quran kali ini, banyak tunanetra tidak bisa hadir karena perekonomian mereka terdampak pandemi. Dengan Al-Quran Braille, para penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumatera Utara ini melaksanakan tadarus dengan khusyuk. Di tengah pandemi, tadarus tetap dilaksanakan dengan menjalankan physical distancing atau jaga jarak fisik dan seluruh peserta wajib menggunakan masker. Tadarus tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran para penyandang tunanetra. Namun, tadarus kali ini terasa berbeda dibandingkan Ramadan sebelumnya. Peserta tadarus yang biasanya berjumlah 50 orang, kini hanya berjumlah 10 orang saja. Banyak hal yang melatar belakangi, salah satunya terkait larangan berkerumun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, pandemi corona ini juga berdampak pada perekonomian para tunanetra. Ditambah lagi juga ekonomi di kalangan kami semakin terhimpit karena tidak boleh memijat, sehingga tidak mampu juga untuk datang kemari akibat tidak ada ongkos juga. Para tunanetra ini berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap penyandang disabilitas, mengingat kehidupan mereka yang semakin terhimpit di tengah pandemi corona. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.